Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS keur memejehna nitenan bagerakna suku bunga bank digital di sakuliah Indonesia. Upama naikna suku bunga leuwih ti BI 7-day reserve repo rate, pihak LPS bakal ngembarkeun ngaran eta bank digital. Kukituna moal aya deui masyarakat anu katipu ku bank digital. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ukur ngajamin tabungan nasabah anu bungana 3,5%. Tapi sawatara oknum bank digital anu boga karep ngirut rea nasabah ngaliwatan ketak natawarkeun tabungan anu diwogan ku bunga anu leuwih ti 3,5%. Kukituna Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa ngeceskeun eta hal bisa dilakonan upama bankna mere informasi samemehna ka nasabah yen tabunganna henteu dijamin ku LPS. Tapi upama eta bank henteu transparan tapi karya nasabah nu leungit tabunganna, LPS bakal ngembarkeun eta ngaran bank digital ka publik. Kita akan coba cek lagi betul apa nggak akan berjalankan. Kita akan mulai panggilin mereka, akan mulai ini. Tapi masih ada pengaduan, kalau masih ada pengaduan lagi, kita akan datangin. Saya akan menemui mereka, panggil, kasih ancaman halus. Kalau nggak, yang tadi itu yang akan dipanggil, panggil aja ke pers. Sekalian nama jelek sekalian. Soalnya kan udah tahu, kita baik bilang begitu, kita takut. Tapi selama permainannya fair, nggak masalah. Sejeroning itu Sekretaris LPS Dimas Yuli Harto ngebrehkeun, ayeuna pihakna keur memejehna nitenan bagerakna suku bunga bank digital. Upama eta bank naikkeun suku bunga leuwih ti 3,5%, pihakna bakal nganggero eta pihak bank digital. Dan yang kita lakukan saat ini adalah memantau, Pak. Kita memantau kalau nanti ada pergerakan, bunganya sudah turun, bank digital bunganya sudah turun, dan kalau ada pergerakan dia di atas bunga penyediaan lagi, dan semakin banyak, nanti baru kita panggil banknya, Pak. Lian tikitu LPSG, koordinasi jeng OJK, dumeh katang tuan ti OJKG, kudu dicumponanku pihak bank. Samalah masyarakat G diperdih sangka nalingakeun tilu T nalika nabung, nyeta kacatet dina pembukuan bank, tingkat bunga simpanan henteu ngaleuwihan tingkat bunga pinjaman, sarta henteu ngalakonan lampah anu matak ngarugikeun bank. Budi Hartati, Bandung TV.